Di mana Allah Subhanahu wa taala menomorsatukan pembunuhan sebagai dosa
menganggapnya sesuatu yang sepele. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangankan 6 orang, satu orang saja dibunuh, ini perkaranya sudah besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melihat satunya, tapi lihatlah ini dosanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "La zawal dunia, sungguh lenyapnya seluruh dunia ini, seluruh dunia ini, gak ada lagi matahari, gak ada lagi bintang, gak ada lagi bulan, gak ada lagi bumi, semua rusak hilang. Itu ahwan ala Allah lebih ringan di hadapan Allah min qatli rajulin muslim, daripada membunuh satu nyawa orang muslim." Ini hadis dari Imam Tirmidzi sahih. Jadi bumi rusak, segala tata surya yang rusak semuanya, itu bagi Allah mudah kan? Karena Allah kalau mau menciptakan sesuatu cukup mengucapkan kun, selesai masalah. Bumi rusak, Allah buat bumi yang baru gampang. Dunia isinya rusak, Allah buat yang baru gampang. Tapi nyawa orang muslim, ini Allah kasih aturan, jangan dibunuh. Kalau dibunuh, ya maka ini usah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini sama dengan kita tidak rela kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan orang ini. Padahal hidup nanti di tangan Allah, bukan di tangan kita. Kalau ada orang bunuh orang, ini seolah-olah dia tidak rela. Dia seolah-olah bilang kepada Allah, "Ya Allah, kenapa kau hidupkan orang ini? Harusnya mati." Siapa yang mengatur hidup dan mati? Kamu, Allah. Allah yang punya bumi, yang punya bumi adalah Allah. Sehingga yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Membunuh tadi kamu kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah kamu ingin menjadi Allah, menyaingi Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah kamu yang mengatur hidup dan matinya manusia. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesusahan yang paling besar dialami oleh Nabi seumur-umur hidupnya itu adalah ketika Rasulullah SAW mendapatkan berita 70 sahabat beliau dibunuh oleh orang-orang kafir. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bahwasanya Rasulullah SAW ba'atha, mengutus, mengirim syariah satu pasukan kecil. Yukarlahum Qura, mereka adalah para Qura, orang-orang yang hafal Quran, dikirim untuk da'wah, menyampaikan Islam. Fausibu, ternyata mereka semuanya dibunuh. Fama ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, saya tidak pernah melihat Nabi wajada ala syai'in, susah terhadap suatu masalah, ma wajada alihim, sebagaimana susahnya beliau ketika mendengar kematian mereka. Jadi susahnya Nabi ketika dulu ditinggal mati oleh Khadijah, ditinggal mati oleh Abu Thalib, paman beliau, susah yang sangat dalam sekali. Ternyata ini masih lebih susah lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini susah yang paling dahsyat dialami Nabi seumur hidupnya ini. Maka akhirnya Fakhan atas syarat, beliau pun melakukan kunut nasiyah selama satu bulan. Fi salatil fajr, dalam salat subuh. Dalam riwayat yang lain tidak hanya salat subuh, karena kunut nasilah itu adalah dalam sholat lima waktu. Ya, semuanya dilakukan kunut nasilah. Karena itulah saya mengajak para imam-imam baik di masjid ini maupun di masjid yang lain-lainnya, mari kita lakukan sunnah Rasulullah SAW. Pembunuhan telah dilakukan secara baik. Rasulullah SAW mensunnahkan kepada kita melakukan kunut. Maka mari kita amalkan kunut ini, kunut nasilah. Kunut nasilah caranya adalah dilakukan pada sholat lima waktu, dilakukan pada rakaat yang terakhir, setelah sami'a Allah liman hamidah, rabbana lakal hamdu, doa kita, kemudian mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan, boleh membaca doa kunut nasilah. Mendoakan siapa? Boleh mendoakan mereka-mereka yang telah berbuat zalim, membunuh semena-mena. Boleh juga mendoakan mereka-mereka yang terzalim. Boleh juga digabungkan dua yang mendoakan yang mentol ini dan mendoakan yang tol. Kemudian para jamaah cukup mengaminkan saja doanya. Boleh mengangkat tangan, boleh juga tanpa mengangkat tangan. Bebas mengenai sila dalam sholat, boleh mengangkat tangan, boleh juga tidak. Kita hidupkan sunnah ini karena dua hal. Pertama, karena sunnah ini termasuk sunnah yang jarang dilakukan. Sehingga kalau kita hidupkan sunnah Nabi yang sudah dimatikan banyak orang, tidak banyak yang melakukannya, pahala lebih besar di hadapan Allah.
akibat kami yang sudah dimatikan, sudah tidak dihidupkan lagi sunnah ini setelah Nabi wafat. Dan lahu minal ajri mithlu man 'amila biha, maka dia mendapatkan pahala sebanyak semisal orang yang melakukannya. Ini meskipun hadis sangat dhaif, tetapi maknanya sahih karena banyak hadis-hadis yang semisal dengan ini, seperti misalnya man dalla 'ala khair dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kenapa kita lakukan surat nazilah? Karena kita ingin menampakkan persaudaraan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya dia adalah orang-orang beriman adalah bersaudara, ikhwah. Ikhwah dalam bahasa Arab berbeda dengan ikhwan. Al-ikhwah itu adalah biasanya digunakan untuk saudara kandung, itu ikhwah. Hubungannya lebih erat, lebih dekat. Kalau ikhwan itu saudara-saudara yang bukan kandung, seperti saya dengan panjenengan bukan saudara kandung, tapi saudara sesama muslim, ini ikhwan. Tetapi di sini Allah menyebut dengan ikhwah, bukan dengan ikhwan, untuk menunjukkan betapa dekatnya, eratnya hubungan sesama kaum muslim, seolah-olah mereka adalah saudara kandungnya sendiri. Sehingga kalau ada orang-orang yang dibunuh dan mereka bukan saudara kandung kita, hendaklah kita merasakan seolah-olah yang dibunuh adalah saudara kandung kita. Kita bayangkan seolah-olah yang dibunuh adalah kakak kita. Yang kita bayangkan yang dibunuh adalah adik kita. Yang dibunuh adalah bapak kita. Yang dibunuh adalah ibu kita. Ini berlaku untuk seluruh umat Islam yang hidup, baik di Indonesia maupun di Palestina dan lain-lainnya. Ini kewajiban kita menunjukkan ukhuwah persaudaraan sama kaum muslimin. Maka marilah kita hidupkan sunnah Nabi yang satu ini, yaitu melakukan qunut nazilah minimal satu bulan, sebagaimana dalam hadis yang kita baca tadi, Rasulullah SAW faqanata syahrun, beliau melakukan qunut selama satu bulan penuh. Meskipun para ulama katakan satu bulan ini bukan batasan, seandainya lebih dari satu bulan atau kurang dari satu bulan tidak ada masalah, tapi kita ingin menghidupkan sunnah Nabi SAW sehingga kita lakukan persis seperti yang beliau lakukan. Saya rasungkan pada seluruh imam-imam di masjid ini maupun di masjid-masjid sebelahnya yang lainnya untuk melaksanakan sunnah ini. InsyaAllah nanti saya pimpin pada sholat isya, kalau saya tidak lupa, untuk membaca qunut nazilah ini insyaAllah ta'ala. Apa doanya qunut nazilah? Bebas. Saya berikan contohnya. Ini qunut nazilah yang saya anggap mudah untuk dibaca dan mudah untuk dihafalkan. Contoh qunut nazilah yang mudah. Allahumma 'alaika biman qatala al-muslimin dhulman. Allahumma ahsihim 'adala waqtulhum badala wa la tubqi minhum ahada. Ya Allah, kasihilah siapapun yang telah membunuh umat Islam secara zalim. Ya Allah, hitunglah jumlah mereka yang telah membunuh itu. Bunuhlah mereka semuanya dalam keadaan tercerai-berai, hancur lebur. Dan janganlah engkau sisakan dari mereka seorang pun juga, ya Allah. Ini doa dua baris, insya Allah mudah. Seandainya masih dianggap susah, boleh kita ambil kalimat yang pertama, Allahumma 'alaika biman qatala al-muslimin dhulman. Ini sudah cukup, bisa diulang-ulang tiga kali misalnya. Kalau mau ditambah lagi, kita doakan orang-orang yang terzalimi. Allahumma anjil mustadha'afin minal mu'minin. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang dilemahkan di antara umat Islam. Wa ayyidhum bi ruhim minka ya arhamar rahimin. Dan kuatkanlah mereka, kokohkanlah mereka dengan roh, dengan pertolongan dari Engkau. Wa idzat yang paling maha rahmat di antara yang punya rahmat. Ini doa kita kepada orang-orang yang terzalimi dan juga terhadap orang-orang yang zalim, supaya dibereskan dan dibasmi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau kita lakukan sunnah ini, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat-sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kita lanjutkan pengajian kita Qunutul Ahkam. Dan pengajian kita Qunutul Ahkam, kita masih dalam pembahasan kitab Thaharah, kitab bersuci. Dan kita masuk ke qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babu siwaki.
bab tentang siwak. Apa artinya siwak? Siwak mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah barangnya yang untuk bersiwak, kayu siwak. Kalau di Indonesia tidak memakai kayu siwak, maka sikat gigi itu juga disebut siwak. Karena siwak itu intinya alat untuk membersihkan gigi atau mulut kita. Yang kedua, as-siwak bermakna menggosok gigi. Baik itu dengan kayu siwak, baik itu dengan sikat gigi, ataupun dengan yang lain-lain. Intinya untuk membersihkan gigi kita, itu namanya as-siwak. Maka as-siwak ini bisa dimaksudkan barangnya yang untuk membersihkan, bisa juga dimaksudkan adalah perbuatannya itu menggosok gigi kita. Hadis yang ke-18, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laula kalaulah tidak an asyqa, bahwasanya saya memberatkan ala ummati, terhadap umatku, la amatuhu, sungguh saya akan menyuruh mereka bisiwaki, untuk bersiwak, inda kulli salatin, pada setiap kali salat. Hadis ini muttafaqun alaih. Sebagaimana hadis-hadis yang lain dalam kitab ini semuanya adalah muttafaqun alaih, itu asalnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sunnah hukumnya menggunakan siwak sebelum sholat. Kapan dilakukannya? Boleh sebelum berwudu, boleh juga setelah berwudu, kemudian kita bersiwak kemudian Allah berdoa sholat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW tidak mengatakan inda kulli sholatin, tetapi beliau mengatakan inda kulli wudu'in. Kalau saya tidak memberatkan umatku, saya akan suruh mereka bersiwak bersama setiap wudu. Nah, maka kalau dua hadis ini kita gabungkan, bisa kita terapkan dengan cara sebelum berwudu kita bersiwak, setelah itu langsung sholat. Nah, maka seolah-olah sudah siwak sebelum sholat dan sebelum wudu, karena caranya tidak. Atau kita gabungkan dengan bersiwak dua kali, sebelum berwudu bersiwak, setelah itu kemudian kita masuk ke masjid, mau mengolah berteriak bersiwak lagi. Tapi cara yang seperti ini bersiwak dua kali ini hanya bisa dilakukan kalau kita menggunakan kayu siwak. Karena aneh kalau kita sebelum sholat mengeluarkan sikat gigi, nah, digosok-gosok cukup ini. Nah, kalau untuk kayu siwak masih bisa. Maka kalau mau kita gabungkan dua hadis tadi dengan satu kali sikap, yaitu bersiwak satu kali sebelum berwudu saja, maka itu bisa dengan sikat gigi. Atau kalau kita tidak membawa sikat gigi, bisa dengan jari-jari kita digosok-gosokkan pada gigi dan dalam mulut. Ini sudah termasuk bersiwak. Apa dalilnya bahwasanya bersiwak sunnah? Dalilnya kata ini, beliau mengatakan kalau saya tidak memberatkan umatku, akan saya suruh. Artinya, karena beliau khawatir memberatkan, beliau tidak sedih. Berarti, hukumnya adalah sunnah. Jadi yang dimaksud saya suruh di sini adalah saya wajibkan. Kalau tidak memberatkan umatku, saya suruh secara wajib untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Tapi beliau merasa khawatir memberatkan umatnya, sehingga beliau tidak jadi memerintahkan secara wajib, tetapi perintahnya hanya bersiwak sunnah saja. Kemudian yang dimaksud umat di umat ini maksudnya adalah umat Islam. Karena umat Nabi ada dua. Yang pertama adalah ummatu ad-da'wah, umat yang wajib didakwai oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa saja mereka? Semua manusia. Baik itu Muslim, baik itu kafir, baik itu Yahudi, baik itu Nasrani, kemudian lainnya. Semuanya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin wa Muhammadan rasulan illa bi'izni rabbil 'alamin." Untuk seluruh para manusia, ini surah Sabah ayat 28. Berarti seluruh manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Yahudi umat Nabi Muhammad, wal Nasrani umat Nabi Muhammad. Tapi umat dakwah, umat yang wajib didakwai. Yang kedua adalah ummatul ijabah, umat yang mengijabahi seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat Islam. Nah, berarti
yang dimaksud dalam hadis ini tadi, ummati umatku adalah ummatul ijabah, umat yang sudah mengijabahi doanya Nabi, yaitu kita-kita umat Islam ini. Ini yang disuruhkan untuk bersiwak setiap kali sholat. Maka kalau kita ingin melakukan sunnah ini, kalau kita mempunyai kayu siwak, maka kalau kita misalnya sholat duha 6 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka untuk menerapkan sunnah ini berarti kita saksi waktu juga 3 kali bersiwak, kemudian 2 rakaat salat duha, ambil lagi siwak 2 rakaat salat duha, ambil lagi siwak 2 rakaat salat duha, 3 kali. Kalau kita sholat tahajud 5 kali, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, sehingga 10 rakaat, kemudian ditutup witir. Nah, maka berarti kita juga siwaknya 5 kali. Nanti sebelum witir siwak lagi. Kalau siwak witirnya tidak disambung, nah, disambungnya berarti ya sudah 5 kali dari siwaknya. Jadi kulli sholat, ya, setiap sholat ini mencakup sholat wajib maupun sholat sunnah. Tapi seandainya hanya bersiwak di awal saja, ketika berwudu tadi, jadi kita bangun tidur, kemudian gosok gigi, kemudian berwudu, kemudian setelah itu sholat tahajud tanpa lagi pakai siwak, tidak ada masalah. Dan memang ini hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kayu siwak menurut para ulama yang paling utama adalah yang terbuat dari kayu pokok arok. Ini yang biasanya dijual-jual itu, kayu siwak itu dari pohon arok, dia lebih utama. Kenapa? Itu yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Dari kayu siwak dari pohon arok, yang lebih utama lagi adalah yang masih basah. Biasanya ada siwak yang basah, ada yang kering. Yang basah kalau dulu saya beli 10.000, yang kering 5.000. Nah, lebih mahal yang basah, itu lebih utama. Karena Rasulullah SAW lebih menyukai siwak yang basah. Karena memang siwak yang basah ini lebih bisa membersihkan gigi kita daripada siwak yang kering. Hadis berikutnya hadis 19. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, kana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahlul baitin bangun min al-laili di waktu malam, bangun tidur maksudnya, ya syusu beliau menggosok fa'u mulut beliau bisiwaki, dengan siwak. Hadis ini menunjukkan bahwasannya disunahkan kita menggunakan siwak atau menggosok gigi pada saat kita bangun tidur. Itu maksud hadis ini secara tekstual. Adapun maksud hadis ini secara lebih luas, para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan disunahkannya menggunakan siwak atau menggosok gigi pada saat bau mulut kita berubah. Dari mana dalilnya? Dari sini. Idza qama an-nabi, apabila beliau bangun malam. Kita kalau sudah tidur malam kemudian bangun, biasanya bau mulutnya berubah. Kenapa? Lama tidak digunakan untuk makan, lama tidak digunakan untuk bicara. Akhirnya apa yang keluar dari lambung kita kemudian naik ke mulut, akhirnya menyebabkan bau mulutnya berubah. Nah, maka para ulama mengambil kesimpulan umum dari hadis ini, setiap bau mulut berubah disunahkan pakai siwak. Contoh, kita lama tak ngomong meskipun tidak tidur, tapi karena lama tidak bicara bau mulut berubah. Nah, sunnah untuk siwak. Kita habis makan jengkol, baunya, bau mulutnya tidak enak, bau jengkol atau apa, makan karak, karak baunya juga tidak enak. Maka setelah makan karak, bersihkan, sikat gigi, supaya kalau kita ngomong sama orang dia tidak terganggu, karena dia akan batin, wah yang berkar, orang yang nanti ini mengganggu seperti itu. Nah, inilah pemahaman dari hari ini, bisa pemahaman sempit, bisa pemahaman luas. Pemahaman sempitnya sunnah siwak bangun tidur, pemahaman luasnya sunnah siwak setiap sekali mulut berubah, mulut berubah. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwa yang digosok itu bukan hanya gigi, fa'u mulutnya. Mulut ini kan tidak hanya gigi, bro. Karena itu likasnya yang digosok itu ada dua. Yang pertama adalah gigi, yang kedua adalah lidah. Dan cara menggosoknya berbeda. Untuk gigi, cara menggosoknya adalah menyamping. Para ulama mengatakan, karena kalau tidak menyamping, yaitu naik turun, ini akan merusak gusi, menyebabkan gusi berdarah karena tertabrak oleh kayu siwak. Maka lebih baiknya menyamping. Adapun untuk lidah, maka lidahnya adalah
dan menyamping. Meskipun seandainya kita berada, tidak ada masalah. Kita gosok gigi dengan naik turun sebagaimana resepnya orang dokter supaya lebih bersih setelah caranya gigi. Kemudian kita gosok apa lagi dan kita dengan menyamping, ya tidak ada masalah. Tetapi kalau ingin lebih bertahan pada caranya seperti yang saya sampaikan dan berbeda, hari kemudian ini sudah di waktu naik pada pertemuan yang lalu tidak usah kita tampilkan lagi. Hari berikutnya hari 20 ini hadisnya agak panjang. Nah, karena itu kita ambil pelajaran-pelajarannya setiap kalimat yang kita baca. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala, Aisyah mengatakan, dakhala al-nasr Abdurrahman bin Abi Bakr. Abdurrahman putranya Abu Bakar. Ini berarti adiknya Aisyah atau kakaknya Aisyah. Radhiyallahu anhuma 'ala Nabi, ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana sementara saya kata Aisyah musnidatuhu menyandarkan Nabi ila sadri kepada dada saya. Jadi ini kasusnya ketika Nabi sakit. Maka dari sini diambil dua pelajaran. Pelajaran yang pertama, kalau suami sakit hendaklah istri merawatnya sebaik-baiknya. Rasulullah SAW sakit, Aisyah menyandarkan tubuh Nabi pada dadanya Aisyah. Ini menunjukkan sangat perhatiannya Aisyah kepada Rasulullah SAW. Demikian juga istri-istri yang salihah adalah seperti itu. Suami kuat ketika masih muda, ketika sudah kuat mungkin lebih lemah daripada istrinya. Nah, maka ketika istrinya masih kuat, suaminya sudah lemah, adalah sebagaimana Aisyah bersama Rasulullah SAW. Demikian juga sebaliknya, kalau istri yang sakit, suami tidak juga harus kepada istrinya. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah seorang suami tidur di pangkuan istrinya tidak ada masalah, dan ini sesuatu yang bagus. Ini bisa dikatakan sunnah karena dilakukan oleh Rasulullah SAW, menunjukkan keharmonisan antara beliau dengan istri-istri beliau. Kemudian wa ma'a Abdurrahman, bersama Abdurrahman siwakun, ada kayu siwak rokun yang masih basah tadi, ya, kayu siwak yang masih basah ini lebih membersihkan gigi. Yastanu bihi, yang dia itu menggosok gigi dengannya. Membuntutinya basuhu dengan penglihatan beliau. Jadi maksudnya beliau melihat terus, melihat kayu siwak tadi. Fa'akhadhtu siwak, maka saya pun mengambil kayu siwak tersebut. Fa'qadhtu, lalu saya pun mengunyah kayu siwak tadi. Wa qayyadtu, dan saya membersihkan atau mewangikan kayu siwak tadi. Nah, dari sini kita ambil banyak pelajaran. Pelajaran yang pertama, cerdasnya Aisyah radhiyallahu anha melihat mata Nabi, melihat siwak tadi. Nah, maka Aisyah paham, oh ini berarti Nabi ingin, tapi Nabi tidak ngomong. Okay. Aisyah sudah paham. Okay. Nah, maka langsung Aisyah itu akhadh siwak, ambil siwaknya Abdurrahman. Nah, pelajaran yang kedua, hadis ini menunjukkan satu kayu siwak bisa digunakan untuk dua orang. Karena itu satu sikat gigi untuk dua orang juga bisa. Cuman satu kayu siwak untuk dua orang itu bukan berarti satu ujung untuk dua orang, tidak. Kayu siwak begini, satu ujung untuk satu orang, satu ujung lagi untuk orang yang lain. Jadi cara penggunaan kayu siwak kalau untuk dua orang adalah ujungnya berbeda dan digunakan. Maka suami istri pakai satu kayu siwak, kalau yang satu ujungnya untuk suaminya, satu ujungnya untuk istrinya. Dari mana taunya? Dari sini. Fakallah untuk saya mengunyahnya kayu siwak sebelum digosokkan dikunyah dulu supaya lembut. Nah, ketika dikunyah oleh Aisyah menunjukkan bahwa Aisyah menggunakan ujung yang lain karena yang satunya sudah lembut, sudah dibagi dengan berlumat, satu ujungnya masih utuh. Nah, maka dikunyah dulu supaya lembut, ini baru dibagi untuk menggosok gigi. Nah, maka kalau kita pakai sikat gigi yang ada sekarang ini kalau mau untuk dua orang, ya buat sikat gigi yang dua ujungnya ada loh, ada sikatnya. Nah, mungkin ini satu apa namanya, kesempatan untuk para orang-orang yang membuat gosok gigi sikat gigi, nah, supaya sesuai sunnah Nabi SAW ini, nah, dibuat buat dua ujung sebagai satu dua orang. Tapi mirip. Kemudian hadis ini menunjukkan juga koyakku kayu siwak itu dibersihkan. Jadi jangan hanya untuk menggosok terus akhirnya kudanya numpuk di situ, enggak.
dibersihkan. Nah, maka sikat gigi pun juga begitu. Sikat gigi kadang-kadang kita lihat nih, apakah ada hitam-hitam di situ. Nah, karena seringkali sikat gigi kalau sudah lama dipakai, ada hitam-hitam nempel di situ. Nah, kalau sudah ada hitamnya nempel, jangan dibiarkan itu, harus dibersihkan. Kalau tidak mau bersihkan, buang, ganti sikat gigi yang baru. Ini ajaran Nabi SAW. Jadi menggunakan sikat gigi tidak hanya asal-asalan, tapi juga diajarkan oleh Nabi SAW supaya kita sehat. Sunnah yang dafa'ku, saya serahkan kayu siwak itu ila Nabi, kepada Nabi SAW. Fastan Nabi, maka beliau pun menggosok gigi dengannya. Fama ra'aitu, maka lihatlah aku melihat Rasulullah SAW istana menggosok gigi istinanan dengan suatu penggosokan gigi waktu sama sekali ahsan minggu, yang lebih bagus daripada saat itu. Yang meskipun beliau sakit, sangat-sangat memperhatikan masalah kebersihan mulutnya. Fama ada, maka tidaklah melewati, maksudnya tidak lama kemudian, anfar Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW selesai dari bersiwak. Rafa'ayatamu, beliau mengangkat telapak tangannya. Awqala, atau Aisyah mengatakan isba'amu, jari beliau. Summa qala, kemudian beliau bersabda, Fir rafi'il a'la, pada teman-teman yang di atas, pada teman-teman yang di atas, pada teman-teman yang di atas. Summa qada, kemudian beliau wafat. Apa yang dimaksud fir rafi'il a'la? Maksudnya, Nabi Muhammad SAW sebelum nyawanya dicabut oleh malaikat maut, ditawari Nabi wali Nabi, kamu yang tetap hidup atau boleh mati. Maka Rasulullah mengangkat tangannya, beliau mengatakan, ya Allah, saya pilih bertemu dengan teman-teman yang di atas, maksudnya adalah para nabi-nabi dan orang-orang saleh yang sudah mati duluan, saya ingin bertemu mereka. Karena itulah Aisyah mengatakan, kita tidak yakin, kalau begitu Nabi tidak memilih kita, Nabi memilih teman-temannya yang sudah mati. Ini khusus para nabi. Semua para nabi sebelum dicabut nyawanya oleh malaikat maut ditawari dulu, pilih mati atau pilih hidup. Kalau bukan nabi nggak ada nawar-nawar. Kalau kita ditawari gitu pasti kita pilih hurih pasti. Namanya Allah tidak pernah nawar gitu. Khusus para nabi aja mungkin. Para nabi sebagaimana dalam hadis yang sahih disebutkan dari itu. Maka yang dimaksud ar-rafiqil a'la, teman-teman yang di atas, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, nanti bisa dibaca. Surat An-Nisa ayat 69. Wa man yuti'i Allah wa Rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberi oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Itulah al-rafiqul a'la, para nabi-nabi yang sudah mati sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya husnul khatimah tidak harus ucapan la ilaha illallah. Apapun ucapan yang baik itu adalah husnul khatimah. Apapun perbuatan yang baik itu adalah husnul khatimah. Nah, dia aja tidak mengatakan la ilaha illallah. Beliau mengatakan fi rafiqil a'la. Habis itu tangan itu. Artinya sudah mati. Jadi kalimat terakhir Nabi fi rafiqil a'la. Imam Syafi'i mati juga tidak mengucapkan la ilaha illallah. Beliau mati dalam keadaan membaca ayat ini. Limithli hadza falyamal al-'amilun. Surat As-Saffat yang 61. Semisal amalan inilah hendaklah orang-orang beramal. Seolah-olah beliau mengatakan, kalau mau mati yang baik, Sunnah Fatimah, beramallah seperti amal saya. Nah, maka beliau terakhirnya membaca ayat ini. Ada orang sholat, di tengah-tengah sholat, ambruk mati. Nah, itu Sunnah Fatimah. Ada orang naik motor, pengajian, kena jalan ditabrak orang mati. Sunnah Fatimah. Anda datang ke pengajian seperti kakak kelas saya dari Solo, dia datang ke Kerjo untuk mengajar. Dari belakang ada orang mabuk, katanya
berangkat dari seluruh kegiatan mengajar. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan husnul khatimah. Wa kana taqulu dan ada Aisyah mengatakan, "Maka Nabi telah mati baina di antara hatinati." Bagian dada paling atas. Wa dakhinati dan bagian apa ini? Dan mungkin. Jadi artinya beliau Nabi wafat itu dalam keadaan berada di pangkuan Aisyah. Sehingga kepalanya betul-betul menempel pada dada Aisyah radhiyallahu ta'ala. Ini kalimat menunjukkan bahwasanya yang mengetahui proses kematian Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga kalau ada informasi-informasi tentang kematian Nabi yang menyelisih yang diketahui Aisyah, bohong semua. Ada kasus, ada berita-berita isu-isu mengatakan bahwa Nabi sebelum wafat itu panggil Ali, bagi Ali Nabi Thalib sini kamu. Kemudian sebelum mati Nabi mengatakan, wahai Ali, kamu adalah khalifah pengganti saya. Nanti kalau saya mati, kamu jadi khalifah. Bohong berkata seperti ini, enggak ada kata-kata seperti ini. Aisyah yang menemani Nabi SAW sampai wafat. Aisyah ditanya, wahai Aisyah, betulkah Nabi sebelum wafat kalimat terakhirnya mengatakan kepada Ali, kamu jadi khalifah setelah saya? Aisyah mengatakan, kenapa kau? Kapan Nabi mengatakan seperti itu? Nabi itu wafat di dalam pakuan saya tidak mendengar sama sekali dan tidak mungkin ada Ali bin Abi Thalib di kamar tersebut. Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi berada di dalam kamar bersama Nabi SAW. Biasanya bagaimana suami istri dalam kamar? Pasti akan lepas jilbabnya. Nah, Ali bukan kerabatnya Aisyah yang mahram. Tidak mungkin Ali kemudian masuk di situ tanpa apa, melihat Aisyah tanpa jilbab. Tidak mungkin. Nah, maka ini sesuatu apa isu-isu yang relatif. Orang-orang Syiah mereka ingin mengatakan bahwa yang paling berhak menjadi khalifah adalah Ali. Itu adalah informasi yang berarti. Wa fi lafdin dalam lafad yang lain, faraituhu yanzur ilaih. Saya melihat Nabi melihat kepada siwak. Wa araftu annahu yuhibbu siwak. Saya mengetahui bahwa beliau menyukai siwak. Faqultu, maka saya bertanya, aqulu hula. Saya mengambilnya untuk engkau. Fa asyara bi ra'sihi, maka beliau berisyarat dengan kepalanya, anna. Maksudnya ya. Jadi Nabi ditawarin dulu. Setelah beliau minta siwak, maka beliau diambilkan siwaknya. Ini adalah lafaz Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan yang semisal ini. Ini yang dapat kita baca dalam hari ini. Insyaallah hadis 21 dan seterusnya dilanjutkan di waktu yang lainnya. Benarnya dari Allah dan Nabi Rasulnya. Astagfirullah ma'afi mani wa. Kemudian sini ada beberapa pertanyaan. Halo. Insyaallah pekan depan kalau saya sudah siap akan saya berikan apa namanya
Kemudian ada beberapa pertanyaan. Sunnah wudu bagian kepala dan telinga dengan segala rusak kalau dipakai dalam mungkin. Kepala kita ambil air, jadi kalau pakai kerang, nah dibuangkan dan ambil air dan dibuang satu kerang untuk rusakkan dari kepala depan belakang. Setelah dibalikkan dari depan, setelah itu langsung ke telinga dari bawah ke atas. Awal tidak perlu begini. Karena dulu saya pernah lihat orang mungkin pengen supaya telinganya ini basah semuanya. Enggak perlu kayak begini. Ini cuma musak bukan untuk membasuh. Beda antara musak dan membasuh. Maka seandainya kita usah begini, tidak semuanya kena, tidak ada masalah. Yang penting sudah sesuai sunnahnya dari bawah ke atas. Hukum khitan bagi perempuan, khitan wajib bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan. Dalilnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Ikhfili khitanmu wahai khitan perempuan, wala tanhati, tapi jangan kamu potong total. Fa innahu anzar bil wajh, karena hal itu yaitu kalau potong sedikit tidak bisa mencerahkan wajah wanita, wa ahwa inda zawj, dan lebih menyenangkan bagi suaminya." Nah, maka ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Hakim menunjukkan bahwa khitan bagi perempuan memang disunnahkan. Laki-laki khitan sebaiknya umur berapa? Saya belum menemukan hadis yang sahih tentang usia khitan yang paling bagus. Tetapi ada riwayat bahwasanya Nabi Ismail dikhitan oleh Nabi Ibrahim pada usia 7 hari yang lalu. Sehingga sebagian ulama mengatakan disunahkan pada 7 hari, hari ke 7 kelahiran untuk melakukan akikah, untuk menggundul bayinya, rambutnya si bayi, untuk mensedekahkan berupa perak seberat rambut bayi, untuk memberi nama, untuk memberikan, mengoleskan minyak wangi pada kepalanya bayi, untuk menghitat bayi, ada 6 kepalanya yang disunahkan pada hari yang ke-7. Tapi riwayat tentang Nabi Ibrahim menghitan Nabi Ismail pada hari 7 kelahiran ini saya belum mengetahui derajat hadisnya. Yang terakhir tidak sahih karena tidak terkenal dalam kitab-kitab yang ada. Allah Alam Sholat. Tapi seandainya hari 7 untuk menghitan anak pada masa. Ada memulai wajibnya itu adalah memulai dia balik. Anak balik usia berapa? Misalnya usia 10 tahun balik, ya berarti itu sudah wajib untuk kita. Kalau dari sisi usia 15 tahun, ini usia balik. Kalau dari sisi mimpi, maka mimpi basah itu adalah tanda balik. Kalau dari sisi bulu, maka bulu